Jauh beza umur UAI dengan isteri muda. Jom kenali isteri Ustaz Azhar Idrus. Hai semua, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Ustaz Azhar Idrus atau lebih dikenali dengan UAI bukanlah nama yang asing lagi. Rasanya semua orang mengenali UAI sebagai pendakwah ataupun ustaz yang sangat sempoi. Tapi boleh menjawab semua soalan yang diajukan kepadanya semasa memberi ceramah. Malah cara penyampaian akan ceramah serta soalan yang diajukan kepadanya sangat bersahaja dan lucu, membuatkan ramai berminat untuk mendengar UAI berceramah. Untuk pengetahuan, UAI mempunyai 3 orang isteri dan 12 orang anak menurut laman Wikipedia. Sekitar Mei lalu, Ikhwan Najmi iaitu anak kepada UAI ada berkongsikan sebuah video raya menunjukkan UAI dan keluarga besarnya bersama-sama. Video yang berdurasi 24 saat itu berjaya meraih tontonan sebanyak 1.8 juta, 147 ribu tanda suka dan lebih 800 komen. Meninjau kerongan komen ramai yang teruja dapat melihat keluarga UAI kerana sebelum ni tidak pernah didedahkan. Sebelum ini, Ustaz Azhar Idrus jarang berkongsi gambar keluarganya kepada orang ramai. Ramai peminat UAI berasa teruja sekali kerana akhirnya dapat melihat keluarga besar UAI pada sambutan hari raya di rumah mereka itu. Meninjau di halaman komen, rata-rata warganet meminta anak Ustaz Azhar Idrus untuk mengirim salam mereka kepada penceramah bebas itu. Ada juga mengatakan mereka sangat teringin berjumpa dengan Ustaz Azhar Idrus kerana sangat meminati ceramah-ceramah beliau. Isteri pertama UAI adalah seorang wanita bernama Rogayah binti Sulung berusia 52 tahun. Manakala, menurut beberapa blog di laman web, UAI mendapat 6 cahaya mata dari isteri pertamanya. Manakala isteri keduanya pula, Wan Halimatun Nisa bin Wan Muhammad Nur dan berusia 36 tahun. Menerusi perkahwinan beliau, kedua beliau, beliau telah dikurniakan 2 cahaya mata. Dan isteri ketiga UAI bernama Khairul Izian Muhammad Amin Khair, berusia 35 tahun dari Muar, Johor. Mereka bernikah pada tarikh 26 Mei 2013 lalu. Baru-baru ni itulah di internet dan media sosial apabila mereka selamat menimang cahaya mata ke-12 sekitar penghujung bulan lalu. Difahamkan bayi terbaru UAI itu merupakan seorang lelaki dan selamat dilahirkan di negeri asalnya, Terengganu. Bagaimanapun, maklumat yang diperolehi dari blog-blog ini adalah maklumat lama, maka berkemungkinan ada kesilapan dari segi angka umur dan bilangan anak adalah tidak tepat. So, kita cek dulu, okey? Okeylah korang, itu sahaja daripada Cik Kiha. Bye! Kiha, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.